Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton, latih pelatih dan anda bersama dengan saya Puan Jumiah binti Mustafa selaku trainer anda yang akan membimbing dua orang guru pelatih. Tajuk pada episod ini adalah kaunseling kelompok suntikan semangat. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan guru pelatih yang akan bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Arashi bin Muhammad Aris Fazilah dari IPG Kampus Darul Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurhafi Susri. Saya dari IPG Kampus Darul Aman. Alhamdulillah. Dah makan semua? Ya. Alhamdulillah. Kenyang? Ya. Okey. Memandangkan kat luar sejuk. Jadi mari kita panaskan badan kita sikit dengan senaman. Boleh? Okey, jadi saya minta dua orang guru pelatih boleh bangun? Boleh. Bersama dengan saya untuk bersenam ya. Okey. Ready? On. Yes. Sikit lagi. Yes, very good. Berkelipan menyurlah jauh dari yang biasa. Come on, kita ulang balik. Yes. Yes. Semangat. Come on, Yukur. Sikit lagi, Iman. Okay, very good, Tania. Okay, apa awak rasa, Iman? Saya rasa lebih bertenaga, lebih seronok. Alhamdulillah. Kur, apa awak rasa, Kur? Saya rasa relax, tenang. Okay, dan saya rasa sangat bersemangat. Ya, yeah. Dan bila sebut tentang semangat, kita nak masuk topik kita pada hari ini adalah suntikan semangat. Dan kita dah belajar tentang kaunseling kelompok. Ya, yeah, fasa satu dalam kaunseling kelompok. Di mana fasa satunya adalah fasa permulaan. Dalam fasa permulaan tu kita akan masukkan diri kita rasa diterima. Betul tak? Betul ya. So dalam diri rasa diterima tu dia ada beberapa aktiviti iaitu suai kenal, bina rapport dan perbincangan sosial. Ingat tak? Ya. Ingat eh? Masih ingat ya? Okey. Apa yang dikatakan dengan bina rapport? Okey, bina rapport ni adalah satu perbualan
yang diwujudkan antara kaunselor dengan klien untuk memastikan klien merasakan diri mereka selamat dan diterima oleh ahli kelompok yang lain. Okey, bagus. Terima kasih, Kur. Okey, tadi kita dah tahu apa The Winner Rapport. So, apa pula yang dikatakan dengan perbincangan sosial, Iman? Pada saya, perbincangan sosial ini adalah perbualan antara ahli, sesama ahli berkaitan tentang isu-isu semasa yang tiada kaitan dengan isu utama yang hendak dibincangkan dalam sesi kelompok. Yes, betul ya. Jadi dalam fasa satu tu kita hanya berbincang tentang isu-isu semasa ataupun kita bina hubungan supaya klien atau ahli kelompok tu rasa diri diterima. Kaunseling kelompok adalah merupakan satu kelompok yang berkonsepkan psycho-educational, di mana ianya merupakan satu aktiviti kumpulan yang memfokuskan kepada menyedia dan menyebarkan maklumat mengenai aktiviti kumpulan yang terancang. Kaunseling kelompok ini memfokuskan kepada aktiviti kaedah menolong ahli untuk mengatasi kebimbangan biasa yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Ianya tertumpu kepada pembetulan tingkah laku, membina kemahiran perhubungan di antara individu, membuat keputusan, membina sikap dan nilai yang sihat. Dalam mengendalikan kaunseling kelompok, terdapat beberapa fasa yang perlu dilalui. Di antaranya iaitu fasa permulaan, fasa konflik, fasa perkembangan, fasa kesepaduan dan fasa penamatan. Seterusnya kita akan masuk fasa perkembangan ya. Tadi fasa permulaan dan sekarang kita akan masuk fasa perkembangan iaitu diri rasa selamat ya. Dalam diri rasa selamat ini ataupun fasa perkembangan ini ada beberapa aktiviti yang boleh kita masukkan ya, iaitu pertama yel. Yel ni kita bagi semangat pada kelompok tersebut ya. Yang kedua adalah pergerakan irama. Pergerakan irama seperti yang saya buat tadi, iaitu yang gemuruh tadi. Maksudnya kita masukkan sedikit unsur-unsur senaman supaya ahli kelompok bergerak dan dia akan rasa lebih segar, lebih selesa. Ya? Dan seterusnya adalah teknik ataupun aktiviti pernafasan dan akhir sekali adalah urutan. Okey, saya nak tekankan tentang pernafasan ni dulu. Pernafasan ni seperti yang kita pernah lihat di TV-TV, dia di bawah teknik behavior. Kita akan bernafas melalui hidung 8 kiraan, tahan 8 kiraan dan kita akan lepas 8 kiraan. Boleh kita cuba? Boleh. Okey, 1, 2, mula. Tarik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas ikut mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa awak rasa? Lebih segar dan lebih lega untuk teruskan yang seterusnya. Yes, sebab oksigen dah mula bergerak masuk ke dalam paru-paru kita dan terus akan ke otak kita kan? Okey, itulah tips-tips penting yang perlu kita ketahui. Selepas ini, saya akan memberikan tugasan kepada guru pelatih. Nak tahu tugasan apa? Kita berehat sebentar. Kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama dalam rancangan Latih Pelatih. Seterusnya, tadi kita dah lihat bagaimana teknik pernafasan dibuat. Jadi seterusnya kita nak lihat kepada yell, iaitu sorakan semangat. Contoh sorakan semangat ni, kita buat yip, yip, hurray. Maksudnya kita memberi semangat pada
ahli kelompok itu untuk dia segar kembali. Ya, nampak? Faham ya? Okey, pergerakan irama seperti yang saya buat tadi, contoh lagu gemuruh tadi ya. Dan urutan pula adalah kita akan mengurut kawasan-kawasan tertentu rakan di sebelah kita. Contohnya kita urut di bahu dia, kita urut di telinga dia, ya. Dengan urutan yang mudah, yang simple, ya. Kalau kita lihat dulu Ustazah Bahiyah, ya. Dia buat apa urutan cakar harimau, ya. Itu memberi semangatlah tu. Ataupun cakar apa? Raba-raba, kan? Itu semua adalah menghidupkan kembali saraf-saraf supaya lebih berfungsi, oksigen dapat bergerak ke seluruh anggota tubuh badan. Nampak? Okay, so ini adalah antara suntikan semangat yang kita boleh buat kepada ahli kelompok kita dalam fasa perkembangan. Ya, yang mana fasa perkembangan ni, ahli akan merasa diri rasa selamat dan caringness akan mula dirasa oleh bagi setiap ahli. Okay? Dan sekarang ni kita dah lihat yell, kita dah lihat pergerakan irama, kita dah nampak pernafasan, kita dah faham apa dia urutan. Untuk aktiviti suntikan semangat ini, ianya akan lebih menjalinkan hubungan komunikasi ataupun aktiviti yang merangsang pergerakan setiap ahli. Pada peringkat ini, ahli meletakkan harapan yang lebih tinggi terhadap kaunselor untuk memimpin dan memberi penyelesaian kepada masalah mereka. Antara aktiviti suntikan semangat ialah surakkan kumpulan atau lebih dipanggil yell, pergerakan irama, pernafasan 8-8-8 ataupun teknik urutan. Saya nak bagi sedikit task kepada guru pelatih semua. Boleh? Boleh. Okey. Jadi boleh tak saya minta guru pelatih buat satu yell, ya? Buat yell, sorakkan semangat, idea anda sendiri, kreativiti anda sendiri. Boleh? Okey, tugasan ni saya minta Iman buat. Boleh, ya? Okey, seterusnya saya minta pergerakan irama, saya minta Kur Hafiz buat. Boleh, Puan. Boleh, ya? Boleh. Okey, jadi saya minta, saya bagi masa lebih kurang dalam 4 minit untuk anda sediakan. Anda pilihlah idea sendiri, lagu apa ataupun semangat apa, contoh kata-kata apa yang memberi semangat, dan nanti kita akan buat simulasi ataupun kita akan bentangkan. Hadirin sekalian, selepas ini akan lebih menarik lagi, di mana saya akan menilai sejauh mana pemahaman tugasan yang telah diberikan kepada pelatih. Kembali selepas ini. Bersama saya dalam rancangan Latif Pelatih. Baiklah, tadi saya dah bagi tugasan kepada kedua pelatih, iaitu tentang mencipta yell, sorakkan semangat dan juga pergerakan irama. So boleh kita lihat apa yang telah anda reka, apa yang telah anda buat? Boleh kita mula dengan sorakkan semangat yell oleh Iman. Silakan Iman. Baik, Puan. Okey. Okey. Sebelum saya memulakan yell yang telah saya cipta, saya mahu Kur Hafiz dan Puan Jumia untuk sama-sama ikut yell yang telah saya ciptakan. Okey. Okey, get ready semua, ya. Okey. Ibda. Ibda. Sinar ilmu di utara. Sinar ilmu di utara. Hip hip ha. Hip hip ha. Hip hip ha. Hip hip ha. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Tanya. Oh, ada dua. Wah, kreatif awak. Okey, silakan. Okay, kita teruskan dengan yell yang kedua. Okey. Okay. Saya ikut, eh. Okey. Kelompok kami. Kelompok kami. Hebat, hebat, hebat. Hebat, hebat, hebat. Go squad. Go squad. Okey. Okey, tahniah. Terima kasih. Apa-apa kreatif sungguh. Okey, tahniah. Terima kasih, Iman. Okey, seterusnya. Boleh kita lihat Kur Hafiz dengan anda punya pergerakan irama? Boleh, Puan. Okey, silakan. Okey, sebelum tu saya nak minta Iman dan juga Puan untuk sertai saya dalam melakukan pergerakan irama ni. Okey, boleh. Ok,
Okay, kita mula dengan langkah kanan dulu. Okay, ready? Okay, sekali. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Setempat kita bersayap dan segalanya kian pasti. Masa yang akan datang bersinar secerah sinar mentari. Okey, sama-sama. Terbanglah tinggi menuju angkasa, meraih bintang, mencapai semesta. Buatlah cita-cita menjadi nyata. Raihlah semua, taklukkan dunia. Jadilah bintang. Okey, tanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kur Hafiz, terima kasih kepada Iman. Baik, nampaknya anda sangat kreatif dan anda sangat faham apa yang dikatakan tentang yell dan juga pergerakan irama tadi. Dan aktiviti-aktiviti ini memang sangat sesuai, sangat baik untuk digunakan dalam aktiviti kaunseling kelompok apabila sesuatu dalam kaunseling kelompok itu telah capai peringkat perkembangan, ya. Baiklah, tadi kita dah buat aktiviti tentang pasal perkembangan iaitu yell, sorakan semangat dan juga pergerakan irama. Yell dibuat oleh Iman, pergerakan irama dibuat oleh Kur Hafiz. Okey, apa pandangan anda tentang pergerakan-pergerakan ini dalam pasal perkembangan untuk kaunseling kelompok ini? Okey, pada saya melalui sorakan semangat ni kita boleh memberi suntikan dalaman untuk ahli untuk melakukan aktiviti yang seterusnya. Okay. Serta menyuntik juga perasaan saling percaya untuk meneruskan aktiviti yang akan dilalui oleh para ahli. Okey, bagus. Dan bagaimana dengan Kur Hafiz tentang pergerakan irama yang kita boleh laksanakan dalam kelompok ni? Okey, bagi saya untuk aktiviti ia dan pergerakan irama ni boleh menjadikan hubungan antara ahli dalam kelompok tu semakin rapat dan tak ada perasaan malu-malu untuk bekerjasamalah antara satu sama lain. Yes, seterusnya dia akan rasa diri selamat antara ahli kelompok, betul? Dan sebab itulah perlunya seorang pemimpin, co-leader ataupun kaunselor itu kreatif dalam dia mengendalikan kelompok dia. Ya, dalam dia menghasilkan aktiviti dalam kaunseling kelompok, dengan aktiviti-aktiviti ini dia akan mewujudkan sikap kekitaan, sikap caringness dan juga saling mempercayai antara ahli. Ya, sebab itu pentingnya seorang kaunselor itu kreatif dalam dia menghasilkan aktiviti-aktiviti dalam kelompok, ya. Jadi sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.